Tuh, ada sertifikat guys, karena dia sudah berhasil membuat pizza sampai jadi. Rasa buah yang asam jadi? Jadi manis, kayak lemon. Masih sih? Bisa cobain. Kalau bau ketek yang asam, bisa nggak jadi? Loh, iya kan? Ayo Deo, semangat Deo. Oke. Ayo Deo. Yuk. Tarik. Hari langsung kalau ajak main gini langsung sakit pinggang. Back pain katanya. Kalau Mas Anang beda, kalau lihat gini, mendingan gua beli tanahnya. Susah pengusaha satu. Guys, kita sekarang udah ketemu lagi tempat yang lama kita kunjungi dulu. Kita pernah ke sini dan salah satu favorit kita kembali ke sini. Jadi hari ini kita punya kesempatan lagi ke sini. Udah lupa suasananya gimana, tapi kali ini kita abadikan supaya nggak lupa-lupa. Oke, kita langsung masuk guys ke Padma Ubud Resort. Check in, kita nunggunya di sini guys. Tapi sebelumnya kalian harus lihat dari sini sebelum kita masuk, nanti lihat dulu. Dia seneng banget. Tuh, look at that. Lihat tuh. Welcome home. Wah, iya dong. Jadi Cleo Judeo tuh seneng, ternyata setelah kita banyak villa-villa juga, mereka tuh suka yang agak-agak fancy gitu. Dia mau yang baru, masih bersih semua, jadi dia pikir tuh bersih. Kalau yang vintage, kadang-kadang yang vintage kan memang vintage kan kelihatan agak nggak bersih gitu, namanya vintage gitu. Dia pikir tuh kotor. Nih sekarang kita kasih mereka lihat makan coklat. Oh, dikasih coklat sama ibunya. Ini raja dan ratu coklat. Ini ada Winko juga, Ibu. Oh, Winko nih kan dia. Ada Winko. Winko tuh papa. Papa yang suka. Aku si jago Winko babat. Kita cobain Winko. Winkonya di Bali. Biasanya kalau makan Winko aku di Semarang. Tapi look-nya sih sama. Aku coba, Ma. Coba ya separuh. Mbak Pri. Nih. Udah jam berapa? Udah buka belum? Enggak. Aja. Oh, bentar lagi Mbak Pri. Lapet ya yang. Iya, ini lapet bener, kasih. Kalau lapet dia mau. Iya. Iya, ini lapet nih. Makan. Lapet kan? Oh iya. Lapet kan? Iya, ini enak banget. Suka lapet. Ini suka lapet. Jadi sama. Enak, kan? Sama Judeo. Jadi udah. Winko Deo. Dibilangnya lapet. Lapet. Jadi dia pasti mau makan. Gara-gara nama dia makan deh. Oke, thank you. Nanti kita akan explore tempat ini. Ini Padma, banyak activity untuk anak-anak. Jadi ikutin terus. See you next day. Anak-anak akan buat pizza di Padma Ubud. Nah, coba lihat, seru amat nih ya. Jadi ada activity buat anak-anak. Oke guys, hari ini kalahin Chef Judeo ya. Mau belajar bikin pizza. Chef Judeo sudah siap, rambut sudah mirip sama Chef Juna ya. Benar. Ya.
Benar banget. Chef Judy udah mirip sama yeah. Chef Juna. Habis ini nanti kita menghadap ke Chef Juna ya. Kita langsung di depan katanya. Chef Judy langsung ikut Master Chef. Yang pertama, kita balurin dulu plate-nya dengan tepung dengan supaya dough-nya nanti nggak lengket. Gimana ya, caranya, Syah? Ya, ke tangan nanti. Dulu semuanya. Ya, gitu, Kak. Ayo, Kak. Taruh, Kak. Gitu, Kak. Ayo, gitu, Kak. Boleh diambil tepungnya, dibalurin ke plate-nya. Ambil sedikit, ambil. Nggak apa-apa. Nanti kita cuci tangan lagi. Udah cuci tangan. Ayo, dibalur. Dibalurin. Diusap-usap. Ambil lagi, ambil yang gini, Nak. Kayak ambil nasi, kayak ambil nasi. Lagi, Kak. Tambahin, Kak. Jangan keluar, jangan keluar. Yang banyak, Kak. Yang banyak ambilnya. Lagi, lagi, Nak. Yang banyak. Supaya tepungnya meng-cover semua plate-nya. Dibalur-balur. Dibedakin. Dibedakin. Ini gue segini segali. Iya. Dibedakin, dibedakin. Ayo, Mbak. Siapa yang mau nih? Bedakin, Nak. Bedakin, Nak. Bedakin, Nak. Bedakin, Nak. Nah, ditetap. Nah, ditetap sedikit. Good job. Mungkin ada yang mau bentuk hati, bentuk lingkaran. Bentuk segitiga. PR kalau bentuk hati. Mau hati lihat tuh. Halo. Gimana ya, kalau papanya ya. Nyanyi My Heart Will Go On aja? Nanti pizzanya jadi sedih. Papanya expert. Pak itu bukan nyuci, Pak. Ah, bener ini. Tuh. Tuh kan, Nak, ya? Tuh. Ya. Nah, caranya kita sisain 1 cm ya. Oh, di pinggirannya. Jangan sampai ke pinggir ya, Nak? Iya, supaya nanti nggak hitam-hitam pas dibakarnya. Oke, boleh dibalur dulu di tengahnya, ambil 1 sendok. Nah, diputer-puter. Di pinggir ya. Lagi, tambahin biar enak. Tambahin lagi, sayang. Tambahin, sayang. Yang ini, Bu. Jangan sampai pinggir. Ya, rata ya. Oke, good job. Ya melted nanti lumer pizzanya. Itu bapaknya seru sih. Pas Wan Dio. Dio. Boleh di sprinkle di atasnya. Iya. Gitu. Taruh bagus. Iya gitu. Kalau naruh garam kayaknya pinter nih. Ayo, kata. Terus. Ya. Garamnya kayak gini. Let's go to the kitchen. Let's go to the kitchen. Oke, bisa saya. Bangga ya. Bangga ya. Oh ya. Oke. Moments later. Tuh, ada sertifikat guys karena dia sudah berhasil membuat pizza sampai jadi. Ini sertifikatnya. Yeay. Wow, the Junior Chef Award. Ini hasil pizzanya nih, lihat ini. Yeay. Sekarang kita foto sama Bling ya. Foto. Okay, smile. Keren banget nih, salah satu tempat, gak tahu ya ini jatuh cinta sih aku sama tempat ini. Ada karena apalagi yang punya keluarga activity. Ya, udah punya anak karena nih. Karena ini family activity-nya banyak. Ya. Dan gila dirawat sekali, indah, hijau, segar. Kita sekarang pergi ke Animal Garden. Let's go. Dia
menggala bebek ya? Iya, menggala bebek. Makannya pagi, pagi. Iya tuh, kenapa Cleo Deo suka rabbit tuh? Makannya aja lucu, mulutnya kucuk 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 gitu. Dia suka banget. Hai kau. Main datang takut. Hai kau. Itu makan itu. Ya dia gua kasih tahu nggak mau. Itu makan. Udah nggak kenal, udah 6 tahun yang lalu gua nggak kesini. Jadi udah lumayan lupa, mulain sombong. Hey! Kita udah liatin animal gardennya. Seru-seru, animalnya juga cakep-cakep loh. Terus makannya juga anak-anak happy banget ngasihnya. Lihat tuh, nggak mau pergi dari sini. Bintang lapar. Tapi sekarang kita mau ke agroforestry. Lihat tuh, ada tulisannya di situ tuh. Ada apa ya? Bintang nggak makan. Jadi ini tinggal dimakan gitu, Mbak? Iya, tinggal dimakan. Rasanya? Rasanya kayak asam-asam gitu, dalamnya kayak mentimun, boleh dibelah. Dibelah. Ini kayak melon ya nak, tapi namanya kupa. Nah, dan ini juga ada buah spesial, namanya keciplukan. Jadi, aku tahu nih. Lewat gini. Iya, kayak main anak kecil. Yeah. Kan. Padahal ini lucu loh. Apa namanya Mbak? Keciplukan. Keciplukan. Yeah. Kalau di kita namanya apa nih? Pesama. Keciplukan juga. Orang Batak pasti ini beda. Apa namanya? Lah, aku nggak bunyi ya? Harus agak keras. Tuh. Oh, dia kalau udah mateng kuning ya? Iya, kalau udah mateng dia kuning. Dan bisa dimakan bisa juga. Dimakan. Gila, gila. Ini lengkap banget. Ini favorit nih. Dia punya lahan kayaknya gede banget. Semuanya bisa ada di satu lokasi. Kita bisa nginep dengan fasilitas kamar yang luar biasa. Fancy, bersih, keren. Terus di sininya semua ada lengkap tanaman, tumbuhan, ada hewan, semua dirawat di sini. Aduh, olahraganya sambil jalan gini udah cukup guys. Kita ikutin lagi yuk ke atas yuk. Wow. Oh ini bener bikin makanan yang asin jadi manis. Senang banget. Rasa buah yang asam. Rasa buah yang asam jadi. Jadi manis. Kayak lemon. Masih sih bisa cobain. Kalau bau ketek yang asam bisa nggak jadi? Loh, iya kan. Kita kan ya kita nanya dong. Kan dia rasa yang asam bisa jadi manis. Kalau bau ketek yang asam tuh kan banyak teman-teman. Nah. Bisa nanti gak dikasih ini Kak gini? Judika bisa eksperimen. Eksperimen. Oh. Tapi kan kata aku enggak asem. Atau ini bisa merubah rasa yang pernah ada jangan. Iya, benar. Rasa cinta yang kayak asem itu jadi manis. Bisa enggak jadi manis? Nih buahnya guys. Magic fruit. Magic fruit. Merubah rasa yang pernah atau ada. Atau merubah rasa ketek. Bijinya boleh ditanam. Udah. Rasa asem yang dulu langsung hilang. Jangan dia aja. Green. Tapi rasanya aneh, ada enak. Awalnya kayak asam terus jadi manis. Bener, cobain. Nggak percaya? Iya. Pan papa tadi pegang kambing ya? Pegang kambing yang pegang aku. Tadi kambing minta foto yang tadi itu yang karamel itu. Ayo, udah yuk, ayo jalan lagi. Nih guys, kalian kesini buat cari yang keteknya asam. Cari magic fruit. Cari magic fruit. Semua yang asam-asam jadi manis. Semua yang asam. Contohnya, jadi manis. Omongan. Ketek. Ini informasi yang benar apa enggak? Makanya datang ke sini. Tapi ini benar. Ini bikin makanan yang asam jadi manis. Aku bilang, ketek yang asam bisa enggak? Ya, coba dibuktikan.
Pamir. Ini namanya pohon rindang. Nah. Lici. Leci. Leci. Ini lici. Lici. Ya, tapi lici itu nama itu ya, nama lici Chinese. Lici, sapi dan sia. King say I, so we I, 恩人情足一样白。哦，这是你看我这样的理解。coba coba lihat tulisannya, kenapa dia jadi bahasa Chinese? Karena ada Chinensis. Tuh. Iya, lici. Lici Chinensis. Aku ketemu orang kepalanya botak lici. Licin. Oh, let's go. Kita mau archery. Sekarang tuh. Oh, ada ayam. Apa kabar? Selamat siang. Habis dari mana ini? Habis muter-muter. Muter-muter. Nasi makan bebek, nasi makan kambing. Animal feeding. Animal feeding. Kelinci juga ya, rabbit. Semuanya lihat kebun banget. Semuanya. Oh, enak banget. Luar biasa. Eh, bukan itu yang mau dipanah. Nah. Dia pikir ini berburu bebek kali. Ayam. Ayo, oh, mama okay. Okay. Dia mau lawan. Kita yang main dia mau lawan Dedi. Oke. Okay. Dia kan mau jadi superhero kan gini, ada yang mau ambil. Siapa yang pakai sendal mana tuh? Lupa aku yang Avengers yang pakai Hawkeye. Hah? Hawkeye, Hawkeye. Iya, Hawkeye. Dia pegang ini terus. Iya, bisa iya. Itu. Wah, ininya aja udah luka-luka, guys. Berarti lumayan lumayan. Lumayan kalau salah-salah main. Benarnya iya, makanya ini sangat perlu dipakai pengamannya. Kita mau menjadi pemain Avengers. Hawkeye. Yang Deo dulu. Siapa? Deo. Susah namanya. Huha-huha aja. Iya, agak susah. Aku lupa juga. Hawkeye itu enggak girl. Dia boy. Supaya enggak luka. Oke. Ya, yuk. Ayo Deo. Deo sini, Deo. Deo sini. Ayo, anak cowok mami sini. Belah sana. Wih. Oh, nah, ini kan tiga jari, Deo. Dua di bawah, satu di atas. Nah, jadi dia kasih jarak. Ah, pinter. Ayo. Ayo. Ayo, ayo Deo. Ya, Deo. Oke. Ayo, Deo. Yuk. Tarik, 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 mantap. Gak berenang gratis. Ingat ya, renangnya dari jam 7 pagi. Jam 7 malam. Lagi, lagi, yuk, lagi, lagi. Gitu, Pak. Coba ya? Ya. Iya. Tiga jadi, tiga jadi. Gak mau kalah dong, Pak. Oh, salah salah tangannya, tangannya dia, tangannya dia ke atas ya, tangannya sudah digaris bukan? Ah, buka jarinya, buka jarinya, kasih jarak. Langsung ada di keeper. Yuk, harusnya diajak Dori Lasso sini, Pak. Ari Lasso diajak sini. Ari Lasso kalau ajak main gini langsung sakit pinggang. Back pain katanya. Kalau Mas Anang beda, kalau lihat gini, ah, mendingan gua beli tanahnya. Susah pengusaha satu. Woi. Ya, tarik lagi. Kiri kanan. Ya. Wah, oh, jauh ya. Tapi sudah searah sama yang tengah-tengah itu. Itu ya, kalau mana orang kena, aduh kupingku. Belagu. Enggak, kok belagu. Aduh kupingku. Aduh kupingku. Sabar. Oke, kita hitung poin. Tadi aku ngambil punya dia satu. Wah, wih, 10. Lumayan loh ini. Ini ngitungnya gimana sih? Nah, ini kalau yang kuning tengah-tengah ini 10. 10. Yang kuning 9. Nomor 2 9, 8, 7. 10, 9, 8. Aku 10, 9, 8 ini? Ini hitam. 3. 3. Hitam 3, ini 2 dan 1. 19, 27, 30. 30, 32, 33. Gila. Wah. Oh gitu. Dia harus kencang ini. Gini nih Kak nih. Tariknya dari sini nih. Tarik dari ke belakang sampai ke pipi nih. Biarin dulu sini. Biarin di situ. Aimnya tuh dari sini nih. Mau naiknya kemana nih, ini dibiarin nih. Nah, aku juga ngerti. Grogi, masih grogi. Grogi nih, buru-buru. Buru-buru. Ya,
Nah gini ya, gini, gini. Gini. Ini tangannya kayak gitu. Ini baru kita. Temannya lucu katanya, lucu. Nah gini kan. Eh itu mah kemana itu? Udah kelihatan ada durian di atas. Eh, sorry. Ketinggian. Jangan di longgarin, tarinya tetap di situ. Oh my god. Iya, bagus. Oke, Mas Wan. Oke, dia aja. Nih, hatimu. Saya menyerah ternyata. Sultan. Oh, ayo anaknya udah botak. Robin Hotang. Robin Hotang. Itu udah dipanggil itu. Ayo. Mas Anang, kamu terkenal di sini Mas Anang. Tapi belum bisa kalau belum tanding main. Panah ya. Ditantangin tuh main archery sama judika. Aku nantang main ini bukan beli tanah ini loh. Ya mah apa-apa mau dibeli. Hati-hati yang dipanah ya. Siap, mari. Jangan-jangan ini manah cinta belum.